batang, dan inilah buah sukun. Sukunnya ada yang matang satu, belum dimasak. Oke. Kita berjumpa hari ini, kita mengenal tadi itu batang dan buah sukun yang telah dikukus. Mari dekatkan yang sudah dikukus. Ini dia batang dan buah sukun telah dikukus. Ini juga merupakan sumber karbohidrat. Ada yang mengatakan begitu enaknya buah sukun tadi dibilang buah roti, ada yang tambah roti. Memang kalau sudah dikukus, untuk saya yang sudah 55 tahun, ya lebih enak dikukus, tidak ada minyaknya. Nah, ini menjadi nasi bagi Romo Dwijoko, dan harap untuk kita juga ini pengganti beras, bukan pengganti nasi. Ini sungguh nasi, namanya nasi umbi. Untuk pagi ini ya cukuplah dulu nasi umbi ini. Nikmat temannya segelas kopi. Kita bersyukur untuk aneka sumber karbohidrat, di antaranya sukun. Umur sukun seingat kita, nanti kita cek lagi, yang ini sekitar 3 akan 4 tahun bisa dipanen. Waktu itu buahnya banyak rontok, tapi kemudian yang tertinggal rupanya inilah yang bisa dipetik. Tadi nampak ada masih banyak yang bisa siap dipetik. Kita tetap beri hati untuk tanaman pangan. Salam petani, sampai jumpa pada tayangan berikutnya.